Kalau kaki berdarah titik atas kapek masjid, wajib kena basuh kodok. Pas lagu mana kapek tu kering, pas lagu mana amu kena basuh kau sudah pakak jerit apa mano. Ah sudah kata. Kapek tu apabila jadi najis, maka kena basuhlah. Kena basuhlah, apa? Basuh tak ada masalah lah. Pas kering sudah boleh. Jangan waktu basuh lagu tu lah kapek masjid tak boleh. Menajis ke tempat semaya hukum dia berdosa. Nah, sebab tu kita kalau ada najis jangan naik atas masjid. Takut menajis ke masjid. Sekalipun berlapik katanya ulama. Sekalipun berlapik jangan. Masuk ke najis sekalipun berlapik di dalam masjid hukum dia haram juga. Kita underwear kita kena air kecing contohnya lah. Kita buku-buku bubuh dalam seluar kita gulung kita letak dalam masjid. Tak boleh juga katanya ulama. Sebab apa? Masuk ke najis dalam masjid. Sekalipun tak setuh kapek masjid hang memanglah. Tapi kalau benda bukan najis duduk dalam masjid makruh. Apa dia bukan najis tapi macam mengotori panggil benda bukan najis. Kalau benda kotor tapi bukan najis waktu jadi makruh.